Berfokus pada peningkatan produktivitas lansia dan mencegah terjadinya dampak dari katarak, Kementerian Sosial menggelar operasi katarak gratis di Klinik Seruni, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten pada Jumat 14 Juni 2024. Sebanyak 163 lansia prasejahtera menjalani operasi katarak gratis setelah melalui tahapan screening kesehatan. Mensos juga turut memberikan semangat kepada para lansia agar tidak perlu khawatir karena proses operasi dengan menggunakan teknologi terbaru. Itu enggak dioperasi, itu namanya disedot. Sekarang ada alatnya baru, jadi enggak luka, disedot dulu. Ya, tapi enggak, tetap enggak boleh kena air.